Hari ini kita akan bikin olahan dari spaghetti kikil ala primitif sawah gue, ya, oke? Biar gak nunggu lama, biar gak penasaran, kita langsung gaskeun, kita olah spagettinya gue. Gaskeun gue! Oke gue, pertama-tama kita siapkan dulu kikilnya gue. Kita potong-potong. Ini dia, ayah. Nah, gue kebetulan ya hari ini saya ditemani sama wah pastilah Rista Asingdi lah. Mamang Lakbot. Mamang Lakbot, buat pangeretan kan, buat ieu na bot. Mamang Lakbot hayang om Lakbot. Om telolet lah. Tadi mana nampak kokona budung teu? Eh punten teu mulus abdi mah. Bet hirup kan hebat. Alhamdulillah. Tipes kamari mah euy. Ah tipes. Lompatan yang pipis. Tong ah, kasihan kalau ini. Kasihan. Jadi ini sih. Batu mah mau gede. Oh iya, rita gila. Sambil nunggu Mamang Lakbot ngeretan kulit, saya dibantu oleh si Kupluk. Si Kupluk, Kupluk, tinggal ikan atau si Kupluk. Apa war mana ya? Nah, ada gitu. Coba-coba katel-katel, cobaan lah itu. Katel awang. Wah, dempoy stinker. Gitu. Alah, ini gitu berapa kan? Tuh beda tidak? Kita beda mau apa? Ah, apa? Seperti biasa. Kita persiapkan dulu bahan bakarnya gue. Jauh, jauh. Oke gue, seperti biasa. Seperti biasa di sini saya menyiapkan bawang merah buat bumbunya. Kita gunakan 3 siung bawang merah gue. Jadi mana Dit? Ayah, kan kita. Ini sudah kecil Dit. Lalu kita gunakan 2 siung bawang putih gue. Siung teh naon gue? Oh iya budakna iya. Dit. Seperti biasa kita gunakan garam. Pangset ih. Tong lo babatin pangset. Cing udah kelembur sama cici. Kita gunakan cabe. Kita gunakan penyedap. Cukupnya aja. Up. Oke gue, kita ulek gue. Dikarenakan tidak ada non sih ngaran ati. Cuet. Mutu. Mutu set. Oh maaf, itu salah.
lemak kita gunakan batu gue. Nah, di sini ada asam, cabe, kita rendos. Nah. Oke. Kita ulek, gak usah sampai lembut uleknya ya. Cukup segini aja gue. Biar ada citra-citranya gitu ya gue ya. Citra rasa. Ada yang enggak citra. Nah. Up. Kita gaskeun gue. Oke, gue. Pertama-tama kita masukkan telur dulu. Sep gue. Semuanya ikan ini. Lalu kita masukkan bumbu yang tadi kita ulek gue. Cai jup. Santo. Mana? Cai. Oh, bahaya ieu mah nya. Enak beda ieu mah, Gus. Kita kasih air. Istomi. Lalu kita masukkan spagettinya. Kita masukkan kikilnya gue. Kita tunggu sampai spagettinya jadi gue. Tunggu sampai menggolak gue. Oke gue, ini udah mateng gue. Spaghetti kikil dengan cabai perindapan gue ya. Tuh, biasa ada uing mah kebagiannya saya ketik kalau barang mah kameramen jeung kru-nya. Jeung bae lah milikna. Nah, kikil mah hayang atuh urang. Ah. Cabe urang cabe. Nah, gue. Ini sisanya buat kameramen dan kru ya, gue ya. Oke, kita gaskeun, gue. Nah, oke gue. Spaghetti kikil dengan cabai perindapannya udah mateng gue. Kita langsung eksekusi. Kita langsung santap gue. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Kita coba dulu kikilnya. Yang spagettinya ada, panas. Ini benar-benar mabuk gue. Ini bumbunya meresap sampai ke kikilnya gue. Benar-benar perfect gue. Bumbu rempah-rempah memang benar-benar luar biasa gue. Sempurna. Asam sama bumbu-bumbu yang lainnya benar-benar meresap.
ke dalam pori-pori kikil ini gue. Wasap, wasap. Benar-benar luar biasa gue. Pokoknya wajib dicoba di rumah. Bikin spaghetti kikil dengan cabai merah pindapar. Cabai ini sengaja kita saya makan. Saya pakai cabai ini cuma buat aromanya aja gue ya. Yang kita gunakan aromanya biar menyatu dalam pasakannya gue. Oke gue, pengen yang kali ini cukup sampai di sini dulu. Tekan terus konten-konten selanjutnya yang bakal lebih menarik dan lebih seru. Jangan lupa apa gue? Gaskeun gue.